Ini kan. Waduh, ini mah di rumah aja. Halo guys, seluruh Indonesia, selamat pagi, siang, sore dan malam. Bertemu kembali bersama Bang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 24 Agustus 2024, final laga tenis lapangan Piala Bupati 2024 telah berakhir, di mana turnamen yang diselenggarakan oleh Pascal Tennis Club ini telah melahirkan juara ganda putra dan juara ganda putri. Nah, untuk ganda putra juaranya adalah Ndeta Judin bersama Kijar, dan di ganda putri adalah Ibu Teti Rohaiti bersama Cynthia. Dan tadi pun sekaligus penyerahan pialanya untuk ganda putra dilakukan oleh Ketua PLT Pak Mayor Infantri Ismail, dan untuk ganda putri pialanya diserahkan oleh pembina Pascal Tennis Club yaitu Pak Yosef M. Holis. Nah, kejuaraan ini rencananya akan menjadi agenda tahunan, di mana tenis lapangan ini sebetulnya merupakan cabang olahraga yang sebelumnya itu jarang diminati guys. Tapi setelah munculnya atau digelarnya beberapa turnamen, yang mudah-mudahan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih meminati olahraga tenis lapangan ini. Dan itu pun sangat diharapkan oleh Ketua PLT, berikut juga oleh pembina Pascal Tennis Club. Dan memang itu terlihat sekali bahwa di akhir-akhir ini saya mengamati sendiri bahwa peminat cabang tenis lapangan itu sudah mulai banyak ya. Tidak hanya kalangan bapak, pemuda. Nah, ternyata kaum ibu juga, dan kaum putri yang levelnya masih level para pelajar juga ternyata sudah banyak saya lihat berlatih di lapangan tenis di Pasir Ona. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat tenis lapangan Kabupaten Lebak ke depan. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan cuplikan-cuplikan pertandingannya semenjak awal dibukanya atau digelarnya tenis lapangan Piala Bupati Lebak 2024 oleh Pascal Tennis Club hingga finalnya. Kita saksikan di videonya. Come on guys. Kejuaraan tenis lapang Piala Bupati, kita akan melaksanakan upacara pembukaan dengan susunan yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tatkala saya sampaikan salam olahraga, tolong dijawab jaya 3 kali ya. Kemudian saya bilang Lebak bisa, Lebak juara. Coba ya. Salam olahraga. Jaya. Lebak bisa. Lebak juara. Ya, aplaus buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ketua PLT kita, Bapak Mayor Ismail, alhamdulillah terima kasih sudah membimbing dan merekomendasikan kejuaraan ini. Yang kami hormati Pak Kadispora, dalam hal ini diwakili oleh Kang Oji dan rekan-rekan sekalian. Yang kami hormati para kesepuhan di tenis
olahraga tenis ini. Ada banyak di sini, ada Kak Ande, ada Haji Heli, ada Pak Jajang, ada Pak Ade, ada Pak Haji Ade Dharma, dan semuanya. Dan yang kami banggakan juga para atlet yang masih muda-muda, muda-muda ya, yang luar biasa ini, sangat cerah semua ini ya. Dan juga kami di sini juga mengundang ya anak-anak klub kita, namanya klub Pascal Tenis Lapang Klub. Alhamdulillah, waktu kuliah Bapak Ibu sekalian, atas berkat rahmat dari Allah, kita diberikan kesehatan ya, kemampuan dan panjang umur untuk kita bisa sama-sama ikut dalam penyelenggaraan kejuaraan, ceritanya kejuaraan tenis lapang dalam rangka memperingati HUT RI Indonesia yang ke-79. Salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta sahabat, keluarga dan umatnya hingga kita akhir zaman. Singkat saja Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan dari kejuaraan ini tidak lain, pertama memang hanya untuk ikut memeriahkan hari HUT RI yang ke-79. Mudah-mudahan semangat gotong royongnya, sportivitas dan silaturahminya terus terjaga. Amin. Terima kasih Pak Yosep yang selalu support sehingga saya punya partner yang luar biasa dengan kehadiran beliau. Dan tentunya beserta ibu yang juga setiap pagi katanya subuh sudah lebih dulu bangun. Ayo kita ke lapang, gitu Bu ya. Yang saya hormati Kepala Dispora atau yang dalam ini diwakil oleh Pak Uji. Buat para senior kesepuhan tenis, kemudian para peserta turnamen baik putra maupun putri, syukur alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kemudian para peserta sekalian, saya sangat mengapresiasi selaku Ketua PLT Kabupaten Lebak. Yang sedikit saya bercerita, sebelum-sebelumnya di lapangan tenis ini bisa dibilang kesannya kurang begitu meriah. Tapi saya dapat partner baru dengan kehadiran Pak Dr. Yosep ini. Ini luar biasa, memberikan motivasi, semangat. Kita beri aplaus dulu buat beliau. Ya. Sehingga kegiatan tenis di Kabupaten Lebak ini menggeliat dan sangat meriah. Ya, turnamen hampir setiap bulan ini diadakan turnamen, baik itu turnamen besar maupun turnamen kecil. Kadang-kadang secara spontanitas ya kita tandingkan turnamen kecil. Tes. Kemudian saya juga sedang berpikir juga bagaimana ke depan ini ibu-ibu nih, saya berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendatangkan Raffi Ahmad dan Luna Maya. Ini yang sedang saya pikirkan ibu, bagaimana? Sebab apa? PLT, ya, ini ada organisasinya dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Sementara Raffi Ahmad itu kan sebagai wakil ketua bidang PLT pusat. Kemudian Ibu Luna Maya itu sebagai seksi organisasi di PLT pusat. Sehingga kalau PLT bersurat untuk beliau-beliau itu bisa hadir datang ke Lebak ini bisa gratis melalui disposisi ketua PLT. Sama kita.
Main sampai 7. Herlan yang bikin malu gua, Herlan. Dijar. Ya. Saya terang aja, saya belum kenal bola Boim. Saya belum kenal bola Boim. Ya. Jadi kan belum main, dia kan biasa main di sana. Jadi ketika kesini, mana pun kita agak belum tahu. Lagi bolanya, ya. Itu aja sebetulnya. Siap, thank you. Tadi kadang udah mau bisa nyamain, Pak. Kenapa Pak kendalanya? Kendalanya mungkin kurang tenang ya. Kurang tenang, terlalu buru-buru. Memang lawannya bagus, Pak Dede itu memang sering juara di sini. Gitu ya. Kita kalah pengalaman. Baik, gimana Im? Kesannya yang tadi. Seru banget tadi perlawanannya. Seru banget. Kenapa Im? Bisa kalah? Karena udah mau nyampe. Pak Sep bilang. Oh, gitu ya. Terburu-buru. Oke, baik. Siap sukses, Pak. Ya. Makasih. Ayo. Resepnya kan biru laut. Iya. Odes, enak kan Herman tah. Eh, saya nungguan dia. Gimana Pak tadi pertandingan sama ini? Alhamdulillah berat. Beratnya gimana? Karena dia sering latihan. Sering latihan ya. Lumayan sih ada perlawanan tadinya kata apa angkanya di bawah jadi menyusul lah gitu. Skornya berapa tadi Pak? 6-4. 7-4. Sorry. Okay. Tapi masih bisa mainkan ini kan setengah kompetisi ya. Iya, masih bisa main. Masih bisa. Sore dilanjut ya. Kurang tahu deh Pak. Oh gitu. Oke. Okay. Makasih Pak. Iya. Gimana Pak tadi kesan pertandingannya? Nggak menyangka bisa menang karena ini baru pertama ikutan terlebih kayak gini. Partnernya udah lama belum ya? Ini mukanya udah senior Pak. Nggak maksudnya jadi partner apa? Nggak, baru pertama. Ini, tapi alhamdulillah komunikasi bagus ya? Iya, di permainannya. Bebas. Tanpa beban lah. Mau okay. Salah, mau masuk, kita enjoy aja. Berarti sekarang udah punya poin 2 ya? Iya, alhamdulillah. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Gimana tadi? Kira-kira berat atau ringan? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Biasa aja gimana? Biasa latihan. Oh gitu ya? Iya. Tapi memang udah tahu strategi lawan? Udah dong. Skor berapa tadi? 6-3. 7-3 ya? 7-3 Pak. Gimana Jar? Junior kita yang juga ternyata memang bagus menyar ini. Wah. Lumayan Pak. Lumayan ya? Iya. Lumayan berat ya? Iya, lumayan berat. Makasih Jar. Siap. Makasih Fande. Oke, siap. Kenapa bisa kalah? Ini
lawannya udah masuk atlet ya Pak ya. Jadi kita masih kelas-kelas pemula ya. Tapi ini sebuah pengalaman Pak, sebuah pengalaman. Kalau dengan Kaing, partner udah lama atau memang baru ini? Oh baru ini. Baru kali ini ya? Baru ketemu semalam. Tapi lumayan ya? Iya Pak. Ketemu satu malam langsung jadi Pak. Kita langsung check in. Oke, makasih yuk. Siap. Numpang lewat. Oke. Oh iya kan gua udah raket. Gimana tadi kesan pertandingan melawan siapa tadi pasangan Pak Herman? Ya lumayan lah. Sedang. Ini baru pemanasan awal. Nanti putaran kedua baru kita akan lebih siap lagi dengan pasangan. Targetnya gimana? Wah, target harus jadi juara dong. Oh gitu ya. Iya. Selalu optimis. Oh, optimis. Okay, terutama ngalahin Kak Ande sama Kijar unggulan pertama. Unggulan pertama itu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, siap sih. Lulus sama tadi Mas Ian. Ya. Nyuti lu, woi. Makan lagi. Oke. Main cepat, main cepat. Makan. Wow.
Alamatan ngipasan sate ya mah. Sang juara, calon sang juara ini. Mau melihatkan hasil. Nomor 15. Satu bola. Lima belas, 30. Dari kan dia harus.
Kita akan berusaha yang terbaik aja, yeah. Intinya berusaha, semangat terus, insya Allah juara. Tetap enjoy. Dan be positive. Okay. Tadi sempat mempelajari cara mainnya atau gimana Pak? Iya, yeah. Selalu dong. Selalu kita pelajari, insya Allah udah ada teknik khusus dengan Pak Yosef. Iya, yeah. Udah ada teknik khusus. Iya, yeah. Betul, yeah, tapi jangan dibuka di sini dong. Iya, iya. Oke, oke. Oke. Oke, akhirnya masuk ke final setelah mengalahkan pasangan Pak Dirana dan Panda. Nah, untuk di final nanti strategi apa yang digunakan agar bisa juara? Ya, main lepas aja. Gitu ya? Ya, sisa tenaga kakek-kakek. Nah, terus sempat mempelajari lawan nggak di final nanti? Udah biasa, sering ketemu. Sering ketemu ya? Tapi kalah terus. Hah, mudah-mudahan di final bisa ngelawan. Oke. Oke. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sukses selalu. Ya. Ibu Yosef dipersilakan masuk ke lapangan. Akan berhadapan dengan Ibu Lina berpasangan dengan dipimpin wasit Dadang, hakim garis Bapak Wandi dan Bapak Yanto. Persilakan. Para tenis mania Sport Center Ona, inilah partai final ganda putra kejuaraan tenis lapang Piala Bupati Lebak 2024. Bapak Yosef berpasangan dengan Bapak Ade Dharma dipersilahkan masuk. Akan menghadapi pasangan legendaris Bapak Ende berpasangan dengan Pijar. Dipersilakan dengan asisten wasit Bapak Dadang, Diki Darmawan, Bai, Ferdi, dan Yanto. Inilah partai final kejuaraan tenis lapang Piala Bupati Lebak 2024. Pertandingan. Ini nggak ada apa tuh lase. Ide. Padahal pasangan itu saya sama RPM. Juara ketiga, Ibu Novi berpasangan dengan Amit. Ya, Nek. Bisa aku juga. Siapa yang ingin, San? Bapak? Ya. Wah, luar biasa, Bu. Selamat, Bu. Keren, Bu. Juara ketiga, sabar lagi. Bu, punten Bu. Kalian aja ya. Ini nih.
Ya. Ini kan. Rasain ya. Ya. Ini serasa juaraan apa ya? Berarti serasa juaraan. Ya. Tercatatnya itu doang. Ya. Dibalik ya, tangan dibalik. Iya. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Iya. Juara pertama dari Putra Bung. Amin. Luar biasa. Luar biasa.